Assalamualaikum, Bang Kumis berbagi. Thank you, selalu ada di mana saja. Setiap kegiatan Pandeglang selalu terekspos dengan vlognya Bang Kumis berbagi. Halo pemirsa, kali ini Bang Kumis berbagi ada di salah satu tempat, yaitu kantor camat Kecamatan Carita, untuk meliput suatu acara di mana ada relawan Carita Bersatu. Sore ini telah resmi akan dibuka dan akan diresmikan oleh beberapa anggota dan disaksikan oleh Bapak Kepala Desa juga oleh Bapak Camat Carita. Untuk lebih jelasnya ikuti terus channel Bang Kumis berbagi dalam liputan Carita. Pandeglang jalan ke kota Serang. Provinsi Banten wilayahnya, Provinsi Banten jadi impian. Kota Pandeglang, kota kebanggaan kita. Kota Pandeglang, kita bangun sama. Jumpa lagi dengan channel Bang Kumis berbagi. Sore ini Bang Kumis ada di salah satu kantor Kecamatan Carita, di mana sudah berkumpul beberapa warga dan dalam satu gerakan kemanusiaan. Karena pada hari ini ada satu acara peresmian dan dengan kegiatan potong kita dan kegiatan ini tentunya tidak lepas dari Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan dulu nih. Di ini aja dulu Pak. Rokah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama minta ridho Allah Subhanahu wa taala barokati umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita bersama-sama
membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Potong tumpang, potong tumpang. Makan, 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 makan. Potong tumpang. Ih, mana? Makan, makan. Mana piringnya? Nah, piring mana? Piringnya mana? Piring enggak mana? Piring enggak mana? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mau piring aja. Ini nanti ya. Yang kaya saya Dian Diong, Pak selaku ketua dari RCB. Nah, tadi Bang Kumis sudah menyaksikan di mana peresmian sudah dibuka, tandanya bahwa kita siap untuk bergerak, Pak. Nah, harapan Bapak dari setelah terbentuknya relawan cerita bersatu ini apa, Pak? Harapan saya tidak banyak, cuman ingin membangkitkan cerita seperti sediakala, karena cerita itu sebetulnya kota wisata, dan mudah-mudahan dengan adanya cerita bersatu ini, cerita bisa bangkit kembali dan cerita bersatu bisa bermanfaat di masyarakat cerita. Alhamdulillah sudah ada, Pak. Kita untuk sementara baru 4 desa, nanti saya akan datangi desa-desa yang lain, dan mudah-mudahan di Kecamatan Cerita udah full 10 desa, dan saya juga akan bergerak cepat untuk ke 6 desa tersebut. Mungkin bisa gabung di Cerita Bersatu. Sekali lagi, Pak, nama siapa, Pak? Dian Diong, Pak. Dian Diong. Nah, itulah pemirsa bincang-bincang Bang Kumis berbagi dengan ketua relawan Cerita Bersatu. Nama saya Ganda Wijaya, jabatan Kepala Desa Cerita. Nah, ini kan sudah terbentuk, Pak, ya. Sudah peresmian adalah acara relawan Cerita Bersatu. Tanggapan Bapak sendiri sebagai Bapak Kepala Desa, apa tanggapannya, Pak, sedang terbentuknya kepemudaan ini? Ya, saya sangat apresiasi sekali dengan adanya pemuyuban pemuda Cerita Bersatu, relawan Cerita Bersatu ini. Iya. Karena harapan kami, ya mudah-mudahan Cerita Bersatu ini bisa berkembang dengan pesat dan sesuai dengan harapan kita. Nah, kemudian ketemu di channel Bang Kumis berbagi. Pesan apa khususnya untuk para pemuda ini, Pak? Pesan khusus agar kegiatan pemuda ini menjadi satu kegiatan yang positif untuk Teluk, Labuan, dan Cerita Pandeglang pada umumnya. Ya, harapan kami, pesan saya, yang penting pesan saya jangan sampai ke koridor, sesuai dengan misi dan visinya saja. Oke, terima kasih ya, Bapak Lurah. Itulah bincang-bincang Bang Kumis berbagi dengan Lurah Desa Cerita. Saya sebagai Camat Cerita, nama Dr. Rumah, Dr. Andes Mata MPD, mengucapkan terima kasih atas partisipasi relawan Cerita sebagai perwakilan pemuda Kecamatan Cerita, khususnya umumnya yaitu Kabupaten Pandeglang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan relawan-relawan Cerita demi untuk pembangkitan Kecamatan Cerita. Nah, satu pertanyaan lagi, Pak, untuk relawan sendiri, karena Kecamatan Cerita terbagi dari beberapa desa, Pak, ya. Siap. Nah, menurut Pak Camat sendiri yang sebagai wilayahnya, apakah ini terbentuk dari beberapa desa atau hanya desa Ciberem saja, Pak? Mengharapkan saya bukan hanya nama istilahnya Desa Cerita, tetapi menginginkan, mengharapkan besar. Tetap kita harus dari masing-masing desa, khususnya Kecamatan Cerita, tidak hanya titik istilahnya itu Desa Cerita, Kecamatan, tetapi ini hanya untuk istilah kemajuan kita bersama, untuk mengusipkan Kecamatan Cerita,
kita harus kebersamaan minimal terlibat, yaitu ada 10 desa, yaitu diantaranya Carita, Sukajadi, Sukarame, Sukarame, dan Cinoyong, dan yang ada khusus di Kecamatan Carita, yang istilahnya jumlahnya 10 desa. Terima kasih, Ibu. Hai guys, tidak perlu bayar subscribe. Ayo jangan lupa share, like, and subscribe. Bang Kumis berbagi. Bang Kumis berbagi. Mantap.